Nah sekarang gue mau challenge Fadil masuk Tiger Cage. Gue deg-degan banget demi Allah, tadinya biasa aja. Dia kebuka nggak tuh? Gue sih ngeri kalau dia kebuka. Siapa namanya dia? Asyad nggak jadi. Lupa nama gue lo. Nggak jadi gue. Nggak berani deh gue, ngilang jari gue. Fadil, Fadil. Jangan begitu dong. Astagfirullahaladzim. Ya gue dikencingin deh ini sih. Kena aja. Kill. Dia marah siat sama gue. San, tau gak orang mau pulang? Oh JD, God. Pemberian dari saya. Gue takut, Chat. Jangan dong. Aku belum berani. Hen. Nah, bajunya masuk. Pegang enggak? Enggak apa-apa. Apalagi harimau. Santai aja dong. Santai. Sekitar otong. Demi Allah, ini enggak ada giginya, katanya. Biru, ungu, hijau. Oh iya. Kita benar-benar. Kasihan banget orang cuma orang nontonin orang gini. Lucu. Nah sekarang gue mau challenge Fadil masuk Tiger Cage. Siap gak, Dil? Jujur enggak, tapi gue gimana ya guys ya? Kan udah sama Ocong udah biasa tuh iya, binatang. Sekarang naik level nih, kucing tapi besar. Warnanya belang, segini gini. Lu aja gak berani kan masuk sini? Ya gak berani lah, kalau itu gak ada pengamannya gue gak berani. Udahan dong gue hidupnya. Yuk kita sebelum masuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah selamatkan hamba, amin. Selesai. Amin. Ini dia coba jelasin ke teman-teman semua. Jadi ini SN Junior gede nggak sih ukurannya? Mereka kan lihatnya di HP, di YouTube tuh kayak kecil katanya. Kecil SN Junior tuh. Ini gede nggak sih kucing? Apa harimaunya? Gede banget anjay. Gede kan tuh? Ini gede banget guys. Ini tuh gede banget itu dia. Jadi karena orang-orang lihatnya di YouTube, jadi kalau masuk Tiger Cage itu bintang tamunya teriak kan kaget, bilangnya kayak lebay banget sih harimau gitu doang. Padahal kan gede banget ya. Oh, mungkin mereka nggak ngelihat. Nggak lihat langsung. Secara langsung ya. Tapi kalau di story kayaknya gede deh. Ya mungkin HP-nya pada Astagfirullahaladzim. Nggak bercanda. Oke, kita langsung persiapan. Fadil mau masuk Tiger Cage, gue masukin dulu Esan dan Jinornya. Oke? Oke nih, sekarang Fadil memasuki kandang harimau. Handel. Oh my God. Gimana rasanya kandang harimau? Ternyata ini dia. Kandangnya aja gede banget segini gede tuh ya guys ya. Gede lebar futsal. Banget. Gue deg-degan banget demi Allah, tadinya biasa aja. Seru dia, tenang. Yang penting aman. Tapi gak tahu sih, kalau ke Fadil kayaknya ngefans banget Esan Jinoranya. Gak mungkin jajan kayak gitu dong. Yang ini namanya tadi siapa? Jinora. Jinora yang itu? Esan. Esan. Pokoknya yang besar, yang jantan, yang ada bijinya. Yang itu. Palanya agak gede kan? Ya, Esan ini Jinora. Nih tadi gelondongan kayu yang Esan geser semudah itu. Lu cobain dorong, berat gak ini kayu? Berat kan? Iya. Berat kan? Berat. Dia Esan kayak cuma gitu doang. Anjir. Sebesar itu berarti tenaganya. Berarti tenaganya emang kuat banget ya? Iya makanya. Pantesan kalau bercanda mah ditepas mah pingsan gak sih iya, orang? Iya gelap langsung pasti. Atau gak bisa tiba-tiba kayak manro buka langsung. Gak gitu dong, itu terlalu ngeri. Ini masa sekarang nih. Masuk boleh. Pak gemboknya yang gembok banget ya bang. Aman. Sekarang mending baca-baca dulu Asmaul Husna 99 nama Allah ya kan. Jangan kayak gitu orang jadi tambah deg-degan. Iya enggak itu kan abung pahala gak ada urusan iya, lain nih. Iya. Cuman. Oh itu lagi ceramah aja ya. Oh, lagi ceramah. Dia kebuka gak tuh? Gue sih ngeri kalau dia kebuka. Enggak udah digembok itu aman dia. Emang iya? Jadi tuh udah digembok ini. Jadi dia gak bisa kebuka. Tenang. Di sini SOP-nya. SOP-nya ketat ya? Oh ketat banget tuh. Padahal jadi gak mungkin gue lukain. Keselak dia. Keselak, iya keselaknya gitu. Keselak ya. Makan jangan buru-buru. Esan. Ya lihat Esan nih. Coba makan jangan buru-buru, kesedek kan lu. Lu di sini berdirinya, duduknya cuma. Enggak deh. Enggak apa-apa, aman. Enggak deh. Enggak mau gue di sini aja. Esan. Sabar ya. Sebentar lagi makan enak. Esan, nih ada Fadil yang kamu cari-cari tuh. Wow, yang kamu cari-cari. Gue diterkam dong. Esan nanyain ke Fadil kapan datang gitu katanya. Ih, ngeri banget kalau sampai dia kayak gitu gue mah enggak bakal mau datang. Emang dia kandangnya kenapa harus dipisah kalau makan? Takut berantem. Oh. Kalau dia kalau makan barengan nggak bisa berantem dia harimau. Pedit nggak mau sharing makanan. Kecuali kenyang. Kemon dia, kita masuk udah siap nih. Kamar Fadil untuk di Bandung udah siap nih. Gue deg-degan jadinya deh. Tadinya biasa aja. Gua kasih tahu rulesnya. Jadi ini beneran kuatnya. Tangan gua nggak boleh gini keluar gini kan? Nah jadi rulesnya ini lu nggak boleh pegang sini, bolehnya sini aja. Oke. Tangan lu jangan sampai keluar.
kalau nyender pun segini, jangan gini gitu loh. Kalau gini kepala lu enggak aman. Yang penting jangan kena ini. Ini oke. Jadi gua kelilingin dagingnya di sini biar tar. Tapi dia makan nyantai kan? Dia nyantai kan makannya kan? Lihat aja ntar. Enggak mungkin yang kayak oh gitu enggak kan? Bisa jadi. Ah, enggak deh. Sumpah udah kayak gitu gua tepak-tepak ayamnya udah jatuh. Enggak kok, yang penting lu aman di sini. Ama secara fisik ya, gak tau mental lu ntar gimana sama kejauhan. Jangan banyak-banyak, ntar dia udah kenyang, dia gak mau masuk lagi ke situ. Enggak, ini kan duaan untuk duaan. Udah diukur, ini untuk cemilan duaan. Ini kemungkinan dia bisa berantem kan? Mungkin bisa berantem. Tapi kan lu aman di sini, enjoy aja lihat mereka kayak gimana. Rasain lu di dalam kandang harimau seperti ini, tengah-tengah harimau gitu loh. Dengan keadaan aman tepinya. Ini mah lu bilang kita berempat mah keterekam anjir. Enggak, tuh, kita... ada pernah kok yang empatan, jurnalis empatan. Itu tuh Akang, Indi, Riri, sama satu lagi Terisa. Sama Niko. Terisanya gak itu? Terisanya gak, dia di situ gak tau dia. Kurang ajar emang Terisa. liurnya bisa jatuh ke gue gak? Kan gak harap. Iya gak, tapi bisa jatuh. Bisa jatuh. Cuma ya. Gak banyak, liur kucing mah dikit bukan anjing. Kalau anjing banyak, tenang. Iya tetap aja ini harimau bukan kucing. Iya kan, di tengah kandang harimau lagi makan nih, sensasinya gimana sih makan daging? Anjir gue deg-degan banget jadinya sekarang. Enggak, aman. Udah siap deal? Siap. Gue kunci ya. Oke. Okay. Lu juga bantu kunci dari dalam. Jadi lu tinggal tutup aja dan disangkutin aja gemboknya. Jadi gini doang nih. Tep. Nah, gitu. Gembok enggak? Enggak usah, aman. Yang duluan yang gemboknya. Yang bawah juga dia. Double biar aman. Ada 4 gembok di sini. Anjir. Biar aman gitu loh. Oke, okay, guys. Fadil di dalam Tiger Cage dan inilah enjoy Tiger Cage. Oke nih. Gua enggak. Siapa namanya? Dia. Asyad enggak jadi. Kenapa sama gue lu? Enggak jadi gue. Enggak jadi. Gua takut deh. Asyad enggak jadi, Syad. Enggak bisa. Konten lain aja, Syad. Apa ke masak nge-vlog? Aman. Enggak deh gue. Nanti kalau dia kesini gua keluar Jadi so. Siap enggak, Dil? Siap. Siap. Payet palu siap? Siap. 3. 2. 1. Buka. Alsyad. Alsyad enggak jadi. Alsyad. Seru Alsyad banget. Enggak apa-apa, Dil. Tuh, lihat. Seru banget gitu. Seru kan? Chill aja, chill. Alsyad. Jenara tuh. Alsyad, jangan sampai dia berantem sama gua. Enggak. Ya, bagus, pintar. Kayak kucing kok. Lucu banget. Aduh, nyangkut. Enggak bisa dia. Yang itu kenyang dia. Dia gak berani ngambil makanan, ada jantan. Oh iya. Oh berantem. My god, you so scary ya ternyata ya. Coba keluarin jari dong, Dil. Hey. Joko kedeketin juga gak apa-apa, Dil. Apa? Lebih deket ke pagar gak apa-apa. Hai. Gak akan ngagetin kok, Esan. Oh iya. Kalau itu iya, kalau Jinora iya, kalau Esan gak kok. Ternyata dirimu baik ya. Baik, Esan. Lucu banget tuh. Kayak kucing, emang kucing sih. Iya, emang kucing. Apa gue harus ngapain gini? Gak berani deh gue, hilang jari gue. Esan. Oh, sangat cuek. Gede enggak, Dil? Gede. Gede banget. Oh, ada kamera di sini. Hai. Entar dia ke atas Tiger Cage ya, entar. Oh my god. Setelah di pinggirnya habis. Enggak. Wow. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Nah, itu dia mau berantem kayak gitu tuh. Makan gue gitu. Kasihan bagi. Wah, pelit banget lo dia lo. Ini makanan dia daging apa? Ayam? Ayam, sapi, iga, jeroan, semua dimakan dia. Gue pengen nasi Jinora makan juga. Nanti Esa dimasukin, Jinora bisa makan. Cuman Jinora malu-malu, Dil. Cewek soal dia. Ayo sini. Malu-malu. Sini sama abang, Neng. Jual mahal. Jinora sama abang, sayang. Sini. Sini tuh dipanggil, datang tuh. Ayo sini, sayang. Sini, sayang. Baby, bala-bala. Guys. Ada Jaidi di Tiger Cage, lihat nih. Sangat berani, guys. Gimana, Dil? Aman? Aman. Seru? Aman. Seru. Woi. Nah, astagfirullahaladzim. Ya, gue dikencingin deh ini sih. Enggak, gak ngecing. Kena aja. Ampun, itu dia, Jinora. Lu udah jawab. Pinter, Jinora. Gue takut nih. Kayaknya gue kena ilernya deh. Gak apa-apa, gak haram.
nanti dibersihin. Kucing sahabat Nabi. Gak apa-apa. Ah. Sumpah ngeri banget. Enggak pipis, enggak hantuk. Enggak tahu, enggak tahu. Oh my god. Dil, kalau mau toel atasnya boleh kok. Enggak mungkin enggak sih? Asal bagian belakangnya. Toel aja kakinya enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kakinya. Toel tok gitu dong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nyampe enggak nih? Nyampe tapi gua takut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Toel aja. Bentar toel gitu. Tuh. Apa rasanya? Lagi-lagi toel lagi. Kayak bantal. Iya. Lagi-lagi. Aduh. Iya. Gak apa, tol aja kaki belakang. Gak berani gue. Gue taruh daging di atas lagi, yuk. Kita harus turun ke sana. Kita ambil bola biar habis. Di dunia esen aja. Gitu. Ada hebohnya. Teh. Anjir, ini kayak bias gue nonton di apa tuh? National Geographic. Bukan. Ya bener, tapi yang satu lagi yang film itu. Captain Philip. Life of Pi. Ya, Life of Pi. Mirip ya. Lu kan pemeran utamanya kan lu. Di Life of Pi lu kan pemeran utamanya. Kenapa bisa ada di sini lu? Kita mau, bentar ya. Kok lu berani buka? Enggak, dikit doang, gue gak masuk. Tuh jenerat tuh belakang lu. Wow. Wow. Eh, gue mau kasih dia makan, boleh gak? Boleh. Kasih aja, asal jangan dari lu jangan keluar. Esan aja, Esan. Eh, serius lu berani masuk lu? Enggak, gue gak masuk sini doang. Esan. Boy. Ini demi Fadil Jaidi nih, biar seru. Ngapain lagi nih? Mancing, itu tuh cewek. Itu Esan di belakang lu. Jinora. Jinora, jangan Nora. Jangan Nora lu. Jinora, jangan sini. Nora. Gua tahu, boy. Gila lu, enak banget lu punya bos baik. Oke, kalau gitu kita kasih bola, ambil dua bola deh. Biar seru nih. Belum lihat kan hari mau main bola? Belum. Bentar. Gua ikutan apa? Jadi kiper. Bener ya? Enggak dong. Tapi menurut gue dia bahaya deh kalau ketemu orang, coba deh lu peluk. Enggak, gue tahu karakter dia. Coba, suka, coba lu peluk. Jangan, lu pengen gue udahan gitu. Mengari hidup. Jinora, bola nih. Esan juga main dong. Anjir. Oh. Tuh. Bolanya pecah. Baik kayak gitu, digigit. Langsung bocor bola juga. Gila. No. Wah, gue kira dia mau makan sih. Alshad, masalahnya bukan apa-apa, dia dimakan gak apa-apa, cuma gue belum keluar dari sini. San, awas dulu, geser bentar. Wede. Oh, pemain bola dia. Main bola dia. Lu juga show dong, mereka kan show tuh. Lu ya masuk gue di sini. Ya udah nih, gue buka deh. Buset. Ada gembok di luar. Bolanya di Jinora ya. Tuh, Jinora takut dia. Jinora kenapa sih takut amat? Lawan. Iya nih. Surga kan di telapak kaki suami, makanya dia takut. Iya benar-benar. Eh dong, mukanya gitu semua. Ambil di Fadil nih. No, don't touch me, please. Gak ada yang mau ngambil, saya nih yang ngambil. Dun. Lagi so cute, lagi so sweet, mereka biasanya kayak roar gitu. Rebut sama Jinora tuh. Jinoranya takut banget. Iya. Yeah. Sudah mulai enjoy seperti ya. Iya. Yeah. Dalam tegar catch. Karena jujur aja ya, maksudnya. Awalnya gue takut banget, tegang. Tapi maksudnya pas sekarang... Udah kebiasa? Iya, udah chill. Chill. Kayak ya sama temen aja. Kaget, Risa. Enggak. Jangan kesini. No. Pegang tuh paus belakangnya. Kuku belakangnya. Nah, pegang aja tuh. Gak apa perut belakangnya. Hai. Toel aja, pegang. Toel. Izin nanti ya. Bunyi kok, gak apa-apa. Izin ya. Oh my god, I know yang gak jadi. Gak apa-apa, terus, biar suaranya. Gak jadi. Gak apa-apa, sok. Oh iya, gak jadi. Maaf, saya cuma bercanda aja. Oh, gak jadi. Kenapa di atas sini? Jangan di sini dong. Ya, susah masuk kayak gini. Tuh, bijinya, jangan di bawah. Jangan bijinya. Kayaknya kayak acol.
Jadi Esan lagi so sweet mereka. Gue cuma mencoba doang. Kalau nggak bisa ya udah kan. Dia marah lihat sama gue. Iya kalau di toel nggak kenal kayak gitu emang. Kalau mendengar suaranya gitu ya terus. Kelilipan bulu keteknya. jangan begitu dong. Santai aja. Udah diturun deh. Bader banget. Risa coba dong naik. Coba dong Risa masuk. Enggak ke situ ya, tapi masuk. Santapannya lezat. Syat, makasih ya. Aku jadinya enggak bisa keluar, guys. Misalnya di atas sini coba. Pergi. Push. Aduh, yang di situ marah-marah, yang di sini enggak keluar. Sabar ya, Dil, ditungguin Esan. Enggak boleh pulang katanya. Iya. Demen sama lu, Dil, Esan, Dil. Iya nih, gue pegang nih. Pegang lagi aja. Aja, udah berani. Tuh Esan udah nyaman. Apa lu katanya? Handphone mau. Mau handphone. Ditukar sama sapi aja katanya. Ngapain? Mau handphone. Main. Masa-masa masukin jendela, enggak susah. Kenapa sih? Santai. Masuk. Sip. Nah, tinggal Esan. Esan turun, Esan. Kasian Fadil. Tuh, bersahabat kayak gimana ya? Sekali gigit, bolong bola. Esan. Enggak, gua mau main sama kamu, Esan. Takut. Esan, daging sayang. Sayang pulang, sayang daging, sayang. Dia kayak kecapean, ini cepet capek ya? Cepet capek, harimau. Oh, harimau. Lari bentar, capek dia. Kalau lagi nge-hunting di... Hunting juga kan larinya bentar, langsung dapet. Kalau nggak dapet, lepas mangsanya, nggak dapet gitu. Dil, kalau misalkan nggak mau masuk, lu langsung keluar aja ya. Emang boleh? Ya nggak boleh. Anjir, polos banget. Gue mau nangis. Polos banget. Boy, si Boy nggak mau masuk, Boy. Sian, sini dong. Nggak usah pura-pura ngumpet, kelihatan di situ mah. Ya, kita pulang duluan ya. Iya, gue emang rencana nginep di sini. Kita pancing dari dalam kandang pakai bola. Lu tahu nggak gue pin pulang? Ngerti nggak lu orang pin pulang lu? Pak lo daging siap suasana ya. Saya tendang dagingnya. Tendang dagingnya. Ini bola, San. Pak lo di sana daging. Ya ke gue. Boy. Ih. San, tahu nggak orang mau pulang? Kehujanan nih gue di sini becek nih kalau kehujanan. Halo ya. Kencengan tadi nendangnya. Kalau pelan enggak mau ya? Hei. Oh, masuk aja bolanya, San. Enggak apa-apa main dalam. Pancing daging, Palo. Yey. Yey. Suka ngeprank dia, Dil. Suka mundur lagi. Oh, enggak. Oh iya. Ayo masuk dikit lagi belakangnya. Ya. Suka ngeprank kan. masuk. Don't prank me, you harimau. Dibilangnya suka ngeprank. Jadi sebenarnya konten hari ini adalah 24 jam di Tiger Cage ya guys ya. Nyebelin banget Esan deh. Ayo dong. San. Wah, parah sih Esan teh. San. Ayo masuk. Tadi udah masuk pada. Ayo San, kasihan Fadil. Kita suap pandang. Karena Esan posisi di situ lebih dekat. Esan enggak mau masuk di sini. Sampai San. Sumpah, deg-degan soalnya. Tidak bisa dibodohi. Bisa. Kita semprot cara terakhir. Wah, nakal banget Esan. Dia demen sama lu, Dil. Demen sama gue. Ya, santai banget, relax. Gue lihat-lihat. Pak lo, bantu semprot, Pak lo. Pakai apa? Semprot. Semprot air. Biar jalan, biar masuk. Emang dia mau kalau disemprot air? Kalau disemprot dia risih, jadi jalan terus. Oh. Semprot, abis semprot Esan loh. Sampai disemprot Esan gak mau masuk. Nakal banget sumpah. Udah 3 jam nih Fadil hidup dalam Tiger Cage. Semprot. Pak, dibuka kan kadangnya? Masuk makannya. Bocah bader. Loh, Esan dengerin. Sini.
eye to eye. Boy. Boy, masuk boy. Nah. Masuk boy. You go boy. You go boy. Alhamdulillah, akhirnya Farid jadi di Tiger Cash 3 jam. Hah, 5 jam aku di tuh, dalam. 5 tiger. Jam malah di. Perbedaan waktu antara di luar Tiger Cash dan Tiger Cash di dalam rasanya lebih lama. Akhirnya. Akhirnya Farid jadi itu terlama lo kayaknya. 11-12 sama Kak Irfan lah. Oh iya. Kalau waktu Kak Irfan juniornya susah. Kalau sekarang Esan. Oh. Karena kan gue bilang dia demen sama lu, Dil. Jadi kayak ya udah coba gua boleh. Gua bawa pulang. Boleh, sok ada kandangnya. Enggak ada. Lu repot. Tapi lu pelihara kayak ginian, pernah ada yang rese enggak? Ada pasti. Oh iya, ada. Aktivis binatang ada-ada aja. Walaupun kita mau bener sih tetap aja diam. Oh, julid lah ya. Asal kita patuhi peraturan sama tidak menyiksa binatang, udah itu aja. Gitu. Oh. Aman, Dil. Bintang tamunya baru ada 5. Yang kebetulan intunya lagi beringas siapa dua-duanya? Irfan. Oh, dua-duanya lagi berantem banget itu lagi jinolnya lagi PMS soalnya. Akhirnya Fadi jadi. Seru keren. Guys, ternyata guys. Seru kan? Awalnya seru. Seru. Awalnya deg-degan lah lu mau ketemu harimau ya kali lo deg-degan. Tapi tengah-tengah akhirnya mah enjoy. Tapi seru, tapi seru. Sekarang mereka jinak semua. Nih kita lihat lebih dekat nih, Dil. Di sini nih. Nyokok aja di sini nih. Lu lihat matanya. Enggak apa-apa, aman kok. Esan tuh paling kalem. Gede gila, kan? Gue pertama kali seumur hidup sedekat ini sama harimau. Jadi gue bisa cerita sama anak gue nanti. Pak Mun juga ceritanya. Kok lu berani megang-megang gitu? Kan jinak sama gue. Kalau orang lain megang itu ditekam? Bisa jadi. Aduh enggak deh. Gue juga bisa digigit, cuman gue harus refleksnya harus cepat aja gitu. Kalau dia gigit, kan gini nih. Dia ngeliatin siapa sih itu? Liatin Palo. Oh iya, ngambilin bola ya? Iya, bola gue mana katanya. Gitu. Ntar lu ceritain ke Pak Mun. Apa lu? Bapak gue bisa teriak nih kalau tahu. Temu harimau gitu. Bapak gue teriak kalau tahu gue masuk kandang harimau. Gokil. Wow. Akhirnya Fadi Jaidi beres nih. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dalam mendukung channel gue dan Fadil. Juga Fadil di subscribe udah lebih banyak subscribernya sekarang. Gue lah, banyakan lu lah. Banyakan lu. Lu berapa? 2,4. Lebih banyak kan? Gue 2,5. Beda cepet doang. Gue liat pas 1,8, Fadil nyusul cepet banget, anjir Fadil udah dekat. Pas 2,7 juta bareng kita, lama-lama Fadil duluan, anjir nyusul dia, gokil. Tapi gue udah waktu itu gue lagi jarang ini, jarang upload. Jarang upload aja bisa nyusul gue. Maksudnya udah gitu. Dia lu tuh lagi gitu lah. Gue masih baru, Pak. Enggak, lu tuh lebih lama dari gue. Iya. Main YouTube lebih lama, terus emang aktor, sinetron juga kan. Dan iya. Kalau gue pemain baru, iya. Lagi rezekinya aja. Ya, alhamdulillah. Semuanya sama aja, guys. Tenang aja, guys. Kecuali Fadil, super mega bigan. amin. Tuh, teman-teman, udah gue penuhi requestnya untuk datengin Fadi Jaidi nih dari Bekasi jauh-jauh di Jakarta. Jadi ya, kalau nggak subscribe, kita luar. Nanti lo datang ke FJ show gue ya? Boleh dong, siap. Oke, pasti. Siap, kita tungguin guys. Okay. Udah mau dia. See you next video teman-teman, bye-bye. Bye.